Usai menghadiri wisuda pesantren Tahfidz Sekolah Darul Quran Internasional Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengungkapkan pentingnya menghafal Al-Quran. Menurutnya, siswa yang terbiasa menghafal Al-Quran sejak dini mampu berprestasi serta lebih cerdas di bidang akademik. Aher memaparkan salah satu hafizah asal Depok yang berkuliah di Universitas Negeri 11 Maret Solo, jurusan kedokteran, mampu meraih nilai indeks penilaian kumulatif 3,9. Ternyata orang cerdas tandanya menghafal Quran dan pasti cerdas pada bidang yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Aher menekankan bahwa pemerintah provinsi akan menggalakkan gerakan Jabar menghafal Quran tidak hanya di sekolah-sekolah Islami, tetapi juga di sekolah umum. Selain itu, guna memotivasi hafiz dan hafizah, Pemprov akan berupaya untuk meningkatkan beasiswa khusus bagi hafiz dan hafizah asal Jawa Barat untuk berkuliah di universitas-universitas negeri di seluruh Indonesia. Epi Sukmandani, Madinah Muhaimin, Jawa Barat TV.